Good morning, 5 a.m. club, let's go. This is raining. And this is challenge. So going to the gym. Subuh-subuh jam 5, teman-teman. Udah cus. Hujan. Dan seperti biasa, teman-teman, ngapain kita? Musik. Yes, Ariana Grande, Nicki Minaj, side to side. This is Kiss 10 past 5 in the morning. Right, I need to play a brand new tune now. Brand new. Nafe Smalls featuring Tory Lanez, right? Nafe Smalls, first time I saw him, he looks amazing. Check out his Insta. That's like, this is like a new artist from the state. My reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? All about leg. Sekarang kaki aku jelly, gempor. Semua tentang kaki dan diakhiri seperti biasa dengan cardio. Home again and cook breakfast buat anak-anak. Telur dan sosis. Halo teman-teman. Oh my god, aku baru jemput Timmy dari sekolah. Rumah aku berantakan ini, dapur berantakan bingit pokoknya.
cucian di mana-mana. Sekarang itu hari Jumat, teman-teman. Jumat Mubarak. Oh, aku tadi dari sampai tidak sempat ini. Tadi dari tadi aku sibuk ya hari ini. Enggak nge-vlog. Right. Hello, teman-teman. Do I look alright? Aku tadi jalan-jalan ke Windsor seperti biasa, dekat rumah aku aja. Dan aku mampir ke Boots. Boots itu kayak drugstore atau kayak toko apa ya? Ya drugstore lah gitu, ada obat-obatan, ada shampoo kecantikan begitu-begitu. Dan aku salah satunya tadi beli ini. Pure Dis. Enggak tahu bacanya gimana. Multivitamin energy, a blend of blackberry and berry juice naturally boosted. Anyway, intinya bagus. Buat boost energy katanya. Tapi ya rasanya oke lah. Aduh. Ah, asem. Ini ada surat. Oke. Aku baru pulang dari jemput Timmy. Si Timmy nonton TV, katanya aku mau nonton TV, Mam. Ya udah sana. Apa aja yang aku beli dari Boots, teman-teman? Ini jadinya haul, mini haul. Ini buat nyungkil gigi. Seperti ini nih gambarnya. Tuh. Seperti itu buat anak-anak sini. Jadi kayak floss gitu kan lebih easy daripada benang gitu kan. Susah buat anak-anak. Jadi ini aja klak-klak-klak gitu. Oh, yes. Yes, yes, teman-teman, apa ini? Chanel. Aku tadi belanja untuk teman aku karena malam ini aku diundang teman aku ulang tahun. Jadi mau makan malam, diundang makan malam dan ya ulang tahun sangat spesial sekali. Teman aku itu 40 dan inilah hadiahnya udah siap, oke? So that's the gift and the card, teman-teman. Cantik sekali kartunya. Love it, love it. It goes well with the gift. Lihat, teman-teman. Enggak sengaja ini matching ternyata. Tuh. Matching kayak black and white, slightly pink. So, I'm very very happy with that. Aku harus nulis kata itunya. Apalagi aku beli odol buat si Andre. Odol buat Andre 6 tahun ke atas. Karena kemarin itu mami, aku gak punya odol. Pakai aja odol aku, kepedesan. Ini odol buat Timmy, biarpun masih ada sih. Tapi aku beli aja, 3 tahun plus. Nah, apa lagi? Chewing gum alias permen karet. Now, this, I have story behind this, teman-teman. Oke, udah gak ada lagi. Beli vitamin. Alright. Ini dia vitaminnya. Kayak suplemen gitu. Dulu aku waktu aku tuh dengan vitamin I'm not best friend, teman-teman, dengan vitamin, suplemen gitu-gituan lah. Karena aku I don't know, I don't grow up with you know eating vitamins. Maksudnya aku tuh enggak biasa dengan putaman vitamin, pokoknya makan aja. Tapi kadang-kadang aku kayak butuh vitamin kalau lagi, oh mungkin aku tuh membutuhkan vitamin. The only times that I consistently consume ya, dimana aku selalu rutin mengkonsum kayak obat-obatan, bukan obat-obatan sih, kayak suplemen lah ya, suplemen. Itu biasanya kalau ada tujuannya, aku tuh baru minum. Seperti setiap aku hamil atau you know sebelum hamil, during hamil dan juga after ya setelah hamil itu pasti aku mengkonsumsi suplemen karena aku tahu itu bagus buat aku, buat anak aku begitu. Karena kan ada di sini dan itu direkomendasikan sama dokter. Jadi setiap aku sebelum hamil aku pasti minum obat. Nah, bagi kalian yang mungkin mau hamil, ada kan pre-pregnant care lah, seperti itu. Jadi sebelum, kalau kita planning untuk hamil, minum obat itu. Jadi, supaya persiapan lah dari dalam tubuh dan kita, dari pokoknya semuanya. Nah, aku minumin itu rutin sampai aku hamil. Nah, setelah hamil, aku ganti sepertinya 3 bulan, 4 bulanan waktu itu aku sebelum hamil gitu ya.
apa 3 bulan lah, something like that. Aku lupa. Setelah itu during pregnancy aku minum juga Pregnacare itu. Ya membantu kan, membantu dari dalam apa segala macam vitamin, multivitamin, tulang ini itu. Aku minum itu dan kayaknya sih alhamdulillah kayaknya sih membantu ya. Itu aku minum. Setelah melahirkan pun aku minum terus. Dan alhamdulillah aku 3 anak aku nggak ada problem, alhamdulillah nggak ada yang postnatal depression atau depresi ini depresi itu, karena mungkin ya ini aku juga bukan dokter, aku nggak tahu, tapi alhamdulillah mungkin itu membantu ngebalancing apa ya kayak hormon lah teman-teman, kan kita itu ada perubahan dari dalam ya kalau hamil dan mempunyai anak. So itulah, jadi intinya aku nggak pernah minum vitamin. Nah, from time to time kadang aku beli vitamin buat anak-anak, tapi juga ini nggak rutin. Kalau lagi inget aja aku beli, atau kalau anak-anak lagi menghadapi tes, teman-teman. Kayak dulu si Maxi menghadapin tes yang besar, aku tuh kalau inget pasti beliin vitamin yang buat membantu, bukan ini sih, ini kan multivitamin, ini mah buat anytime. Tapi kalau ada tes seperti itu, aku belinya yang kayak omega 3, pokoknya yang membantu ke otak-otak gitu. Dan menurut aku sih membantu ya, alhamdulillah anak-anak pada lulus tesnya gitu dengan nilai yang baik. So dari, tentunya dari vitamin, dari makanan juga, aku kalau anak-anak lagi ada tes pasti aku lebih banyak apa ngasih dinner dengan ikan gitu ya, ikan salmon dan sayur-sayuran, begitulah. Dan tidur dengannya, pokoknya banyak lah ya intinya, apa yang lain-lainnya yang menunjang, tapi salah satunya adalah itu, suka gitu. Nah tadi, kenapa balik lagi beli vitamin? Karena kemarin itu aku kayak, oh my god, I'm always feeling tired, not productive, gini gitu. Nah terus aku nonton YouTube video, nonton, you know, high performance coach. Dan dia bilang, kadang-kadang kita itu membutuhkan suplemen kalau kita merasa kurang fokus atau apa gitu. Dan itu bisa membantu kalau makanan, minuman, you know, buah-buahan itu kurang, mungkin kita kurang mengkonsumsinya, kan harus dengan banyak sekali mungkin makan sayuran, minum jus, makan buah-buahan seperti itu yang bervitamin semua, kadang kurang. Nah mungkin bisa dibantu dengan suplemen, dia bilang gitu. Jadi aku tuh langsung, oh iya ya, mungkin aku tuh butuh kayak vitamin. Tadi ngibrit ke Boots karena memang aku juga mau belanja ini ya, anyway. So this is what I got, teman-teman, intinya. Lama banget penjelasannya. Ini Nuruzan original. Aku belum pernah sih makan ini. Feed your mind, tuh, mental performance, teman-teman. Cognitive function. So mudah-mudahan ini membantu. I will let you know, teman-teman. Katanya minum sehari 2 kali with twice a day. With meal. Jadi harus dengan makan. Harus makan. Jangan di, oh my god, gede sekali. Oh gosh. Aku kurang suka pil-pil begitu gede sekali. Jangan dikunyah katanya. Jadi ini diminumnya pas habis makan main meal. Mungkin makan siang atau makan dinner, whatever, big meal. Karena mungkin, I don't know, whatever. Biar menyerap semua, terserap apa yang bagus-bagusnya. Dan aku juga tadi beli ini iseng aja karena beberapa hari terakhir ini kayaknya perut aku tuh kayak bloated, teman-teman, atau kayak penuh gitu ya. I don't know, my digestive system is not very well. Nah, aku juga beli ini, mungkin aku juga butuh bantuan. Ini tambah koyot, teman-teman. Targeted digestive system nutrition. Targeted digestive nutrition, begitu. Anyway, jadi ini intinya membantu digestive system, mungkin biar lebih lancar gitu, I don't know. So I bought this one is seperti ini, lebih chewy. Tadi ada dua macam, yang chewy seperti ini atau powder. Kalau powder diseduh gitu aku gak suka lah, sudah seduh lagi. Ini kan mungkin lebih praktis, katanya makan 2 sehari. Chewy sekali, teman-teman. Oh, nggak ada rasanya sih. Cuman chewy atau kenyal, liat, teman-teman, kalau bahasa Sunda. Ini, Tim, Mama have surprise for you. Aku tadi nggak beli sama buat si Maxi ya. Buat si Maxi sih udah ada. Sebenarnya nanti aku mau beli. Tadi buru-buru.
buat teenager biar hormonnya balance ya, nanti aku beli. Karena tadi itu kenapa aku beli ini, beli 3, nggak inget buat anak sih, cuman buat aku. Cuman dia bilang buy 2 for 3, kalau beli 2 gratis 1, yang mana aja gitu, mix and match. Jadi aku mikir ini, dan ini ya untungnya 3 ke 12 tahun, jadi bisa buat Timmy, bisa buat Andre, tapi masih nggak. Tim, Mama have surprise for you. Nong torekin mana? Timmy, I have surprise for you. You have to close your eyes. Okay, close it. Don't peek. Don't peek. Okay, I have to open it. Sorry, Tim. Not ready. With eyes closed, can you say hello, teman-teman? Just close. Oh, don't peek. Did you see it already? Hello, teman-teman. I can't see. No? Okay, you have to guess what it is. Okay, now it's ready. Okay, take out this thing. What is this? I think I smell lemon stripes that have sugar on it. I can smell lemon, katanya. Close your eyes. I smell the watermelon. No, wait, watermelon. After watermelon. Ini. Okay, did you peek already? No. Okay, close. Give me your hand. Oh. What is that? Gummy. Apa itu? It is a gummy. It's a gummy. I want a gummy. You know what is that? What's a gummy? Vitamins. Timmy love it, don't you? Yeah? Enak? Yeah, enak. You like it, no? How many a day you have to drink this or eat this? Cakial. Is that kenyal, Tim? Kenyal, yeah. How many a day? I don't know. Andre has to read this. I think one day. One a day? No, two. One a day. One a day. I mean two a day. Two a day? No, we have to ask Andre. Nggak tahu ini mana ya. I know it is two a day. No, darling. No, it is two a day. This is medicine. You cannot drink more than, you know, necessary. 1-2 katanya bisa. What's this? Okay, so one morning, one evening. Okay, now this one is floss, dental floss. So if you have something in the between your teeth, I can floss it. Open it. Gitu. Yeah. Now throw it in the bin, please. Ada rasanya. Begitulah shopping aku kali ini. What else is there? Well, nothing else. Mama just bought new toothpaste for you and Andre. What is it? Which one is for you and which one is for Andre, do you think? I think this one's for me. Yeah? Yeah. Oh, I think this one's for me. How do you know? Because this one has a crab and it's red. Yeah. The crab is red. No, there is a number of year. So... this one is it. For you, yeah. What it says there? 3+. Yeah. This one 6+. So this one after, you know, 6 years and older. This one 3 years and older. But why does it say kid? Yeah, kids. Because 6 years is kids. Andre is kids, isn't he? No. Andre is what? He's adult? A brother. He's a brother, yes. No, only one. Tomorrow, one in the morning, one in the afternoon. Well, I just like those. You like those? I like vitamins. Yeah, me too. You wanna eat some fruit then? I feel I just love vitamins, but they look like gummies. It is gummy. It is gummy? Yeah. You mean the healthy gummies? Healthy gummies, yeah. Healthy gummies? Yeah. That's what it means, you mean? Timothy, you wanna eat this? Huh? This is yummy, nectarine. So, teman-teman. Nectarine. Hmm. Is this a nice one?
That's nice one. Okay. I'm gonna cut it. I can cut it. No, Mama cut it for you then. I need it. Come here. Tim, you're gonna cut your hand like that. Sini. Sini, Mama cut. You start from here. Okay. I'll just wait in the living room. Ya, kok pergi? Maunya dipotong katanya. Dipotongin. Nonton itu si Timmy nonton Scooby Doo. Okay, let's clean the house, the kitchen, teman-teman. Aku tuh nyuci, biasalah teman-teman nyuci mau weekend ya. Nyuci segala macem. Oke, aku mau masak. Dan ini tuh, ini kenapa sih suka gitu? Tripod aku tuh tidak bagus, harus beli lagi. Si Timmy juga besok ada yang undang ulang tahun, tapi udah beli kartunya 5 tahun. So, ini besok. Taruh di sini biar nggak lupa. Okay. My vitamin. Ini mau lagi buah. Aku potongin lagi. Ini peach. Begini isinya. Isinya. Dalamnya. Nanti Andre datang juga pasti makan buah. Ini jadi nektarin sama peach. Right, let's go.